Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari ini, tepatnya pada tanggal 24 di bulan 5, kondisi tanaman buah naga di daerah Banyuwangi Selatan seperti ini guys. Nah, ini tanaman buah naga milik Mas Paiman yang kemarin, Bayu S, ini malam hari lagi jalan-jalan ke sini. Ada orang metik buah naga milih ijuan guys untuk dikirim ke Pekanbaru. Nah, ayo kita lihat seperti apa kondisi tanaman buah naganya yang sekarang ini. Terima kasih, lanjut. Nah, ini kondisi tanaman buah naga yang kemarin milik Mas Paiman, sekarang sudah mulai semburatan guys atau mateng. Nah, ini aduh. Nah, ini kondisinya seperti ini guys. Nah, tentunya untuk tanaman buah naga ini menggunakan lampu dan harga juga sekarang lagi jatuh guys. Tidak jatuh, tapi kalau lampuan itu harganya cukup murah. Di lokasi harga sekarang mencapai 7.000 guys di daerah Banyuwangi Selatan. Nah, ini kondisi dari tanaman buah naganya dan buahnya pada malam hari. Nah, ini kanan kiri ada semua. Nah, ini ayo kita lanjut ke sini. Nah, ini kondisi buah-buahnya guys. Buah-buahnya kondisinya seperti ini. Nah, ini. Buah-buahnya yang kemarin tunasnya cacaran, tapi buahnya sama sekali nggak ada cacar. Nah, ini kondisinya guys. Nah, sepertinya ini untuk buahnya A semua guys, mencari B aja kesulitan guys, besar-besar. Guys, kondisinya buahnya mantap-mantap guys, bersih-bersih semua. Nah, ini sampai sana semua sama seperti ini semua guys.